aku anak tiga, tak kuatlah dia. Dia cerita anak, tapi sekarang dah tak relevan. Sebab orang Melayu sekarang ni pakat kecutkan anak. I tiga je tengok, I pandai rancang, tiga je. Kalau empat, problem lah, kena tukar MPV. So, yang tiga empat je tak berdahal, kakak-kakak boleh beranak lagi dulu. Ya, abang-abang naik lagi atas kakak. Aktif lagi naik tu. Ya, tapi anak tak lahir. Ha, sebab dia makan ubat lah, dia buat teknik-teknik tak keluar anak lah. Ya? Betul tak? Bohong masuk neraka, betul tak? Ha, betul. Jadi, berbanyak-banyak anak dah tak relevan. Kecuali di sesama kami. 5 orang ustaz-ustaz ni memang kami berlumba siapa anak ramai. Ha, siapa banyak, kami nobatkan dia juara. Tanya, Syekh, anda berapa sekarang? 14. Berapa ibu? Satu. Di Seremban. Dia tinggal kat Seremban. Tapi kadang-kadang datang panggil juga. Kan? Malu, Ustaz. Tak ada 8. Tanya, Syekh, hantar berapa? 12. Kami lumba-lumba. Sebab apa? Sebab kami perhati orang yang duduk di tempat-tempat yang tak ada agama ni. Tak payah sebut contoh lah. Sebab kita rakam. Orang yang tak ada agama ni kadang-kadang anak dia 8, 9. Yang tak pandai didik anak. Orang yang pandai didik anak ni, anak. Jadi tak payah bincanglah anak tu. Tak relevan. Kita bincang yang satu tadi. Berlumba-lumba banyak apa? Harta. Yang ni relevan. Enter rumah apa? Rumah teres 2 tingkat. Enter rumah banglo sebiji. Rumah banglo sebiji. Enter kereta apa? Kancil. Enter kereta apa? Mercedes. Enter E-class, Ana S-class lah. Enter pakai jubah apa? Nah, semua tu harta . Lumba-lumba banyak bini ada? Tak ada, sebab tuan-tuan menakut semua. Jadi harta tu relevan. Jadi oleh kerana nak mencari harta, nak banyak ni lah, lalai. Alha, melalaikan. Ni ada yang sabotaj ke? Ustaz datang ni. LCD dia rosaknya dia. Keluar dah. Tukar komputer. Hari tu komputer ni. Alhamdulillah tuan. Boleh tengok kan? Ada 2-3 tempat nak tunjuk ni. Kalau cakapnya tak best. Tapi yang ni gelap lah . Hop. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Ya Allah, masukkanlah ke dalam syurga orang yang berusaha menunjukkan kami ni. Amin. Jangan gelap semua, nanti tidur nanti. Alhaakumut takatsur. Satu, lima, kosong. Bolehlah tutup Quran yang tak ada terjemahan tu. Tengok depan ni. Sebab depan ni ada terjemahan. Sebab kita orang Melayu kan. Tengok sikit lah terjemahan. Tu, maksimum besar dah tu. Okey. Alha telah melalaikan kalian tu, kamulah. Kum ya. Atakah tu. Jadi, oleh kerana nak berbanyak-banyak tadi, nak berbanyak-banyak tadi, ramai kawan-kawan kita, alha, lalai. Lalai apa maksudnya? Ini maksud lalai. Lalai daripada mengerjakan yang wajib-wajib.
Kadang-kadang kawan-kawan kita ni daripada umur 25 dulu kerja, lupa nak belajar idgham mutamatsila ini. Lupa. Ya? Yeah? Ha. Dah umur 59 dah kerja lagi sebab duit tak cukup lagi, sebab niat hatinya nak tinggalkan pada seorang anak tu 500 ribu. Sibuk lagi kerja. Idgham mutaqarriba ini tak reti juga. Melalaikan akan kamu nak berbanyak banyak, ya. Yeah? Jadi yang wajib-wajib tidak dikerjakan. Ha. Yang kedua, yang sunat-sunat tidak dilakukan. Kerja daripada umur 24 tahun, bangsa Melayu ni kadang-kadang tak pernah puasa sunat Isnin Khamis sampailah umurnya 55. Ya. Yeah? Itu pun belum lagi. Daripada umur dia 24, tak ada puasa sunat 9 Muharram, 10 Muharram, sampailah umur 60. Tak ada. Sibuk je kerja. Eh? Tidak melakukan yang sunat. Sunat. Jadi, melalaikan akan kamu berbanyak-banyak tadi, melalaikan daripada mengerjakan yang wajib dan yang sunat. Eh? Okay. Itu dua. Ada dua lagi. Nak lumba-lumba banyak-banyak, maka serbu ke rumah, serbu ke pejabat, dapat 50 juta tunai. Bawa ke balai pun guna lori. Sebab banyak. Apa maknanya? Untuk banyak-banyak, langgar yang haram. Eh? Untuk banyak-banyak, langgar yang makruh. Ha, dua lagi. Yang tadi lalai, tak buat wajib, tak buat sunat. Yang ni pula lalai, langgar haram, langgar makruh. Dibekukan 13 juta dalam akaun. Dibekukan 3.4 juta dalam akaun. Yang terkemudian inilah yang kita baca dalam berita-berita. Ya. Apa tujuan dia melongok tu? Nak banyak-banyak. Gajinya grade 54, gajinya grade jusasi, jusabi tu tak cukup. Yang dah dapat 23 ribu, dah dapat 25 ribu tu tak cukup. Dia nak banyak lagi. Eh, dia rumah 2-3 tak cukup, dia nak 20 kondominium milik dia, dia nak macam tu. Jadi apa dia buat? Dia lalai, dia langgar yang haram. Walhal, kalau datang mufti tanya dia, hey Datuk, Datuk tahu tak rasuah itu haram? Mesti dia jawab, tahu haram. Eh, tapi Quran ingatkan, Al-Hakumut-Takathur. Itulah dia. Pendek surah tu, tapi padat kalau mentadaburnya. Eh, kalau tak faham, imam baca 1,000 kali pun kita tahu, ah, habis dah. Ah, anin na'im arokok, ah, Allahu Akbar. Habis macam tu je. Ya? Eh, that's why I try to call you, come, we understand Al-Quran. Not enough through the recitation. But we must understand. Yeah? You must understand. And we accept through our heart. InsyaAllah, our life will change. On condition, you must understand what you recite. Otherwise, tak ada apa berlaku lah. Dapatlah pahala baca. Yeah? Baik. Bila manusia ni jadi sedar? Bila manusia ni nak buat wajib, nak buat sunat ni? Bila manusia nak tinggalkan rasuah-rasuah tadi ni? Yang konformnya bila? Agak-agak lah. Eh? Hatta zurtumul maqabir. Sehinggalah zur zaira tu, ziarah lah, ziarah. Pergi. Zaira tu, ziarah. Dah bahasa Melayu dah tu. Tum tu kamu. Hatta tu sehinggalah. Sehingga kamu pergi ziarah. Maksudnya pergi ke mana? Al-Maqabir. Ke kubur. Barulah sedar. Amal solehnya tak ada. Yang wajib banyak dia tak buat.
Yang sunat power. Ha, tu dah boleh. Ha, siapa tidur kena tembak eh. Dah ada laser. Eh, Zur, Zaira, atau ziarah. Top tu kamu. Eh, sehingga kamu ziarah al-maqabir, kuburan. Apa maknanya? Mati. Ya? Makna yang pertama, mati. Makna yang kedua, tapi Ustaz tak nak detailkan, sebut dulu sebab tak nak detail. Makna kedua, orang Arab di Madinah, di Mekah dulu, dia megah-megah, keluarga dia ramai ni. Kan? Sampai bila dia bergaduh dengan mulut tu, eh, kami ada ni, kami ada si fulan, kami ada si fulan. Dah sebut semua yang hidup tu, pergi kubur pula. Ha, kami ada si fulan ni. Ha, kami ada si fulan ni. Ha, tu. Dia megah-megah ramai anak tadi, ramai keturunan tadi. Eh, tapi itu tak relevant sekarang lah. Eh, yang still relevant sekarang ialah harta. Eh, kami ada Umar Ibn Al-Khattab. Hasanah kata, kami ada Abu Bakar. Macam itulah contoh. Tapi itu tak berlaku lah. Itu nak fahamnya. Sampai ke kubur. Megah-megah keturunan tu. Eh, sekarang ni yang kerap megah-megah keturunan apa? Yang kerap megah lah. Kami keturunan ini ni. Kamu tak ada lah macam tu. Eh, kalau di kalangan ustaz-ustaz sekarang ni banyak gelaran syekh. Keturunan ni tak ada syekh tapi tiba-tiba ada syekh. Dengan al-al ujung. Eh, sekarang ni nampak banyak macam Ustaz Hasnan Al-Merabi. Sebab duduk Sungai Merab. Ha, macam tu lah. Dengan Al-Merabi sudah. Ini Al-Merabi kan, Sungai Merab. Kan? Ini al-al kata. Ha, tu ya. Ha. Al-Yamani. Sebab apa tu? Dia bukan lahir kat Yaman, belajar kat Yaman. Eh, kalau Al-Nawawi itu sebab nama tempat dia itu Nawawi. Eh, Al-Bukhari itu sebab nama tempat dia Bukhara. Tempat dia lahir itu. Ya. Okay, baik. Jadi Ustaz tak naklah Al-Al. Ustaz nak Al-Qurani. Boleh? Ya? Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak faham yang ni, lalai ni, alha ni, kita lalai ni, sehingga pergi kubur ni, kalau tuan-tuan nak faham, tak tunjukkan satu ayat. Lagi mudah kita faham, tuan-tuan. Ya? Mana dia kesa dia ni. Hei, kesa, mana? Ha, ni. Ha, ni tuan-tuan, lagi mudah faham. Ayat yang kita baca tadi alhaqumut takatsur hatta tu ya hatta zurtumul maqabir ini hatta tu eh tapi ayat ni bunyi dia lain sikit konsepnya sama tengok hatta idza jaa ahadahumul maut jadi kita letak kat awal ini lalai tadi, manusia ini lalai buat wajib sunat, lalai nak tinggal haram makruh, sehingga apabila datang pada seseorang mereka, mati. Itu maksud ziarah kubur tadi. Lalai sampai mati, idgham mutamatsilah ini tak reti. Cara nak baca ikhfa syafawi tak reti, sampai mati. Eh? Punya lalai. Eh, kalau nak lagi standard, lagi tinggi makam ni, lalai nak faham Quran ni sampai masuk kubur. Tapi, New Straits Times, Star, Newsweek, daripada depan ke belakang boleh faham. Eh, dengan hari-hari perkataannya bertukar, beritanya berbeza, vocabnya berbeza. Tapi, can understand daripada depan sampai belakang. Quran, tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang, perkataan tak pernah tukar. The same page, the same baris. Tapi tak boleh faham. If I ask you why, why happen like that? Which is the matter which bring us to paradise, confirm Quran. Betul? Tapi mengapa bangsa kita lalai untuk memahami, untuk menghayati? Lalai, lalai. Alha. Ha tu. Eh? Jadi ustaz usahalah sikit-sikit pergi surau masjid ajak faham-faham sikit-sikit-sikit. Eh?
Harap-harap di rumah sambunglah masing-masing. Sebakar surau boleh lama-lama. Tapi lagi insyaAllah lagi 5 bulan, 4 bulan tuan-tuan, tuan-tuan boleh duduk dengan ustaz berlama-lamaan. Tapi bukan di surau masjid, di satu tempat. InsyaAllah tunggu siam tu ustaz beritahu. Siapa nak kongsi-kongsi sumbang-sumbang boleh juga. Ya, ustaz bangunkan satu resort Al-Quran. Ya, ustaz nak pujuk kawan-kawan ni, duduk kita nak tadabur surah Kahfi tu. 4 hari jangan balik-balik. Duduk situ. Ya, malam kita hayati lah elok. Balik-balik tu dah hafaz sikit-sikit lah. Ustaz usahakan satu tempat. Baik tuan-tuan. Sehinggalah apabila datang pada seseorang mereka kematian. Ni nak tengok dihidup lalai. Nak tengok dihidup lalai. Rabbirji'uni. Apa diminta tuan-tuan? Irji'uni apa dia? Dia minta kembali hidup. Tuan-tuan tak empat Ini usah besar kan sikit Kita buat 230. Baru nampak ustaz. Bila dia dah maut, bila dia dah mati, qala, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku hidup balik. Apa tujuan dia tuan-tuan? Ni nak tengok dia lalai buat apa ni? La'alli, supaya aku a'malu, dapat berbuat, beramal salihah, soleh. Masih hidup kat dunia ni, ada nyawa, ada tenaga, ada masa, lalai. Lalai apa? Sebanyak banyak-banyak tadi. Banyak-banyak harta tadi. Jadi yang wajib tak buat, yang sunat tak buat, yang haram tak tinggal, yang makruh tak tinggal. Haram dia langgar, makruh dia langgar. Jadi bila dia mati, dia pun nak buat amal soleh. Minta hidup balik untuk buat amal soleh. Amal soleh ni yang tadilah. Wajib sunat buat amal soleh. Haram makruh tinggal, itu amal soleh. Ustaz ada duit, boleh bayar Astro. Semua channel boleh ambil, mampu bayar. Boleh TV, lebar ni letak home theater, boleh letak dalam rumah, mampu. Untuk senang lenang hidup menonton-menonton. Tapi ustaz tahu dalam tu banyak yang haram daripada yang wajib sunat. Jadi walaupun mampu adakan, tapi ustaz elakkan daripada mengadakan tu demi nak selamatkan kita, isteri, anak-anak daripada benda yang haram. Itu amal soleh. Boleh pergi tu, no section 7 hujung tu, Sengheng, Toshiba, macam-macam tu. Boleh ambil yang paling besar. Mampu bayar. Elektrik 400 sebulan rumah pun mampu bayar. Channel yang berbayar, apa baik, kami mampu bayar. Tapi kami tahu, kalau ada benda tu, nanti adik-beradik, anak-beranak kita jauh daripada Quran. Lalai. Jadi kami elakkan daripada memiliki benda-benda tu. Walaupun kadang-kadang digelar ortodok, digelar ekstrim, digelar ketinggalan zaman kadang-kadang. Tapi kami elakkan. Sebab itu amal soleh. Supaya kami tak payah nanti, wahai Tuhanku, kembalikan aku hidup ke dunia untuk aku campakkan TV yang melalai ke dalam sungai Langat. Tak perlu mohon. Do you understand, my brothers? My explanation, do you understand? Any ambiguity, any keraguan, sila tanya. Macam itulah, tuan-tuan. Yang wajib-wajib, cepat-cepat kita buat. Okay, baik. Amal soleh mana yang dia nak buat, tuan-tuan, bila dia mohon hidup balik ni? Amal soleh mana? Fima taraktu. Cuba tengok betapa lalainya dia. Fima taraktu. Amas, wahai Tuhan, hidupkan aku balik ke dunia untuk aku buat amal soleh yang dulu masa aku hidup, aku lalai, aku tak buat. Yang aku tinggalkan.
Sebab tu kalau kita muhasabah, tuan-tuan, ambil pen, ambil kertas kosong, senaraikan amalan amal soleh, amal soleh sama ada wajib sunat ataupun meninggal haram makruh tadi. Ya, meninggalkan tadi amal soleh, eh. Cuba kita tuliskan banyak tak amal soleh yang Allah beri peluang kita buat tapi kita tak buat. Banyak tak amal soleh yang haram makruh Allah beri peluang kita tinggalkan tapi kita tak tinggalkan. Agak-agak banyak tak? Eh, menung-menung sikit. Tengok ayat ni lah. La'alli a'malu salihan bima taraktu. Eh, sebab itu kita tak boleh lalai. Sebab tadi Allah dah kata, apa yang menyebabkan kita lalai kebanyakannya, apa dia? At-takatur. Nak lumba-lumba banyak. Eh, rumah teres dua tingkat, anak tiga orang dah muat dah. Tak cukup, target dapat semidi. Dah dapat semidi, dapat pula lima bilik, anak tiga orang je. Tak cukup. Bila dapat graduiti buat pula. Ha. Masa tu ada cucu dah. Ha. Ya, adalah reason kan ya. Ha, itulah cerita dia. Tapi tajwid Quran dah settle belum? Belum. Cara-cara duduk antara dua sujud, cara-cara membaca Fatihah dalam solat, kat mana berhenti, kat mana wakaf, kat mana sambung, dah settle ke belum? Belum. Ya, yeah? Yang fardu ain, fardu ain. Ah, tu ceritanya. Merasah. Allah layan tak dia minta nak hidup balik? Allah tak layan. Sebab Allah kata apa jawapannya? Kala. Ha, kata Allah Ta'ala. Eh? Bila hamba tadi, orang tadi minta hidup nak buat amal soleh, Allah pun jawab, kala. Dalam surah pendek tu, kala saufa ta'lamun. Thumma kalla. Apa kataan sama? Kalla. Ha tu. Eh? Oh, pandailah dia diulang eh. Bagus sana ni. Okay? Innaha. Sungguhnya, permohonan dia nak hidup balik tadi, kalimatun, hanyalah kalimah, huwa qailuha. Yang dia boleh cakap saja. Allah tak akan layan. Ha, macam tu tuan-tuan. Hidup kat dunia berapa lama tuan-tuan? Yang kita lalai tadi? 70 tahun, 80 tahun. Tapi Allah kata, kamu nak hidup balik tak dapat nak buat amal soleh tu. Tapi yang menunggu kamu berikutnya apa dia? Wa min waraihim barzakhun. Ha, jangan tengok dinding ni. Tengok barzah je sebab kita dah tahu dah apa makna barzah. Alam barzah. Ya. Yeah. Allah kata kamu nak hidup balik ke dunia, aku tak bagi. Tapi yang menunggu kamu berikutnya ini ialah alam barzah, himpit kubur, gelap, busuk, sempit, ular, jangka, keling jangka pula apa tu? Scorpion. I just came back from overseas, so cannot find the Malay word. jengking, ya. Yeah. Okay. Menunggu ni dah barzah ni. Berapa lama tuan-tuan barzah ni? Ila yaumi yub'atsun. Maksudnya kalau kiamat ni berlaku 1,000 tahun lagi, 1,000 tahun tu diseksa. Yang lalai tadi. Yang ingat tak? Eh? Yang lalai tadi. 1,000 tahun. Dia leka depan TV, leka makan sedap, perut kenyang, tak baca Quran, tak buat amal soleh. Leka melunguk harta tadi berapa tahun? 80 tahun. Dia kena beduk, kena himpit, kena sengat, kena patuk berapa tahun? 1,000 tahun. Bila fikir elok-elok, tak berbaloi. Eh? Tak berbaloi. Belum cerita akhirat lagi. Itu masih di alam
alam barzakh. Ha, macam itulah cerita tuan-tuan. Quran ingatkan kita. Eh? Quran ingatkan kita. Nah, sekarang jom kita tengok balik surah pendek tadi. 599. Ha, senang ada Quran tuan-tuan. Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Hakumut Takathur. Selesailah tu, takat tu ialah. Kita nak faham-faham sikit ya. Al-Hakumut Takathur, Hatta Zurtumul Maqabir. Sebab tu bila ustaz diminta jadi imam solat jenazah, tentang kan? Tak ikut betul-betul kitab fiqah lah. Dia kata, buka tudung, buka, tutup keranda, buka. Letak tepi, biar kita nampak mayat. Kadang nampak tubuh dia besar, kadang nampak tubuh dia kecil. Eh? Kalau kita kenal siapa dia dan apa perangainya, lambat nak Allahu Akbar, lambat nak mula. Eh? Sebab apa lambat nak mula, tuan-tuan? Sebab mikir, kalau kita mulakan je, kita tak boleh berhenti. Dan bila tamat nanti, baca doa, mesti orang angkat dia bawa ke liang lahat. Barzakhun tadi dah bermula dah. Eh? Ha, menung tu. Kadang-kadang sampai orang cuit baru tu. Ustaz, mula Ustaz. Kata. Baru kita, kita ya. Yeah? Sebab kita tahu, dia tangga surau dia tak tak kenal. Masa hidup. Pintu stadium dia kenal. Tangga surau, berjalan kaki sampai. Tak boleh sampai. Stadium jauh, banyak simpang, parking jauh, dia boleh sampai. Ya? Yeah? Kita tahu tiap pagi Isnin dia kat kedai roti canai. Tiap pagi kami kat kedai nasi lemak. Mana kedai makan sedap, dia tahu. Ayam, nasi ayam, biryani, nasi Arab, ikan bakar, dia tahu yang sedap-sedap kat mana kedai. Tapi mana majlis ilmu yang elok, dia tak tahu. Nak cerita lalai. Eh? Ha, jadi kita nak menghantar dia ke liang lahan tu, Allah, berat tu. Tapi tak boleh nak tahan lama-lama kan. Jadi mula jugalah. Eh? Jadi bila Assalamualaikum Warahmatullahi, Assalamualaikum Warahmatullahi, kita pun tadah tangan. Ni yang terbaru 2 minggu lepas. Eh? Ustaz dapat dengar belakang ustaz tu memang menangis semenangis-menangis ya. Dia punya zuriat dia. Eh? Anak-anak anak-anak dia lah mungkin. Ustaz kata apa? Ya Allah, dulu kau jadikan si fulanah ini pembuat. Lalu kau beri peluang dia untuk mendapat hidayah ketika di dunia. Ustaz tak kata dia hidayah. Ya, engkau beri peluang dia untuk mendapat hidayah waktu kat dunia. Dan sekarang engkau telah ambil nyawanya. Maka kami yang tinggal, ya Allah, berdoa dan mengharap pada engkau. Sekiranya pernah si fulana meninggalkan yang wajib, tolong ampunkan dosa dia. Sekiranya pernah si fulana ini melanggar yang haram sepanjang hidupnya, tolong ampunkan dosa dia. Sekiranya fulanah ni ada dosa sesama dengan engkau, ya Allah, ampunkan dosa dia. Kalau dia ada dosa sesama manusia, ampunkan dosa dia. Satu-satu saya sebut aspek kelalaian. Eh, belakang ni, oh, bukan setakat nangis tu. Eh, tapi Ustaz terus je lah doa. Sebab kita tahu lepas tu nak hantar dia ke liang lahat. Lepas tu Ustaz tak iring lah sebab Ustaz nak balik ke UKM. Eh, kat kubur nanti orang lain baca doa, kat kubur dia bantai bahasa Arab je biasanya doa-doa ni. Eh, sebab orang Melayu ni kadang-kadang dia belagak jadi Arab. Doa tu, semua Arab dia baca. Bila tanya apa makna dia tu, Tuan Haji? Entah. Kami ni orang Arab, doa bahasa Melayu. Eh, tuan-tuan Arab ke Melayu? Tak ada segi praktikal doa lah, tuan-tuan Arab ke Melayu? Arab. Allahumma bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa bani tartahu birrisalati wan nubuwati. Bila baca Yasin kan? Bila tanya Ji, apa yang Ji baca tu Ji? Entah Ustaz, dah tulis ni saya baca. Ya. Nah, tuan-tuan jangan buat panggil macam tu ya. Tuan-tuan hajat apa sebut? Nah, bahasa tuan-tuan. Eh? Tuan-tuan kita Melayu. Okey, baik. Hei, janganlah lalai. Kalah. Sekali-kali tidak. Janganlah. Ha, macam tu lah ya. Janganlah lalai. Itu terjemahan Indonesia ya. Nanti yang Quran yang saya buat tu nanti insyaAllah.
dia akan Ustaz ubah. Ada Ustaz buat 10,000 naskah Ustaz order. Ustaz sendiri yang buat dia punya Melayu dia tu. Ya, nak bagi kawan-kawan kita faham senang. Ya. Kalau jangan sekali-kali. Itu makna dia. Taufa kelak pasti. Ta'lamun. Kalian akan mengetahui akibat lalai tadi. Thumma. Kemudian. Kalau jangan sekali-kali lalai. Kerana apa? Taufa ta'lamun. Kalian pasti tahu apa yang sedang menunggu kalian nanti. Dua kali Allah sebut. Sayangnya Allah pada kita. Tapi macam mana? Orang tak minat belajar Quran. Orang minat dengan ceramah yang dahsyat-dahsyat. Letak tak pentas, beribu kat padang muka pun dengar. Tapi balik, tengok Indonesia dengan Hindustan lagi. Lalai. Lagi tuan-tuan. Kalah. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali lalai. Kerana apa? Lau ta'lamuna. Apa makna lau ta'lamuna tuan-tuan? Lau ta'lamuna. Jika kalian mengetahui. Apa dia? Ilmal yakin. Ilmu, ilmu. Kankah kita dah tahu siapa tinggal wajib dosa? Ilmu ya? Bukankah kita dah tahu siapa banyak dosa dalam neraka? Betul tak? Kalau betul kamu dah tahu, jangan sekali-kali lalai. Itu masuk ayat. Lalu Allah kata apa lagi? Thumma kalla. Lagi kata Allah, kalla jangan, jangan lalai. Taufa ta'lamu. Sorry. La tarawunnal jahim. Di akhirat nanti kata Allah, kamu akan, apa maksud la tarawunna? La ni tuan-tuan, satu huruf la ni maksudnya sungguh. La untuk tauhid, untuk penegasan ni panggil. Tarawu, tarawna asalnya, tarau. Kamu lihat, un tu, nun sabdu tu, nun tauhid namanya, nun penegasan. Jadi Allah nak tegaskan betul-betul tuan-tuan. Sesungguhnya pasti kamu nanti dapat melihat api neraka. Sesungguhnya pasti kamu nanti dapat melihat api neraka. Sebab itu jangan lalai. Jangan, jangan lalai. Kemudian Allah sambung lagi tuan-tuan. Thumma latarawunnaha. Sama mana? Tapi ujung dia lain tuan-tuan. Ainal yakin. Tadi dia tahu je. Tadi dia tahu je. Nanti akan tengok api neraka. Dia tahu. Tapi sekarang, di akhirat nanti, matanya sendiri akan nampak api neraka. Kejap lagi saya tunjuk ayat yang membantu untuk faham yang ni. Jangan ke mana-mana, terus bersama Al-Quran. Kita beri laluan azan dulu. Sekalipun sebab turun ayat ni adalah orang kafir. Tetapi pengajarannya kita ambil. Berhati-hati. Baik, ini apa makna tuan-tuan? Orang yang berdosa. Sebab yang wajib dia tak buat, dosa. Haram dilanggar, dosa. Jadi dalam aktiviti kita seharian ni tuan-tuan, kalau dalam rumah tu, bila televisyen menyala daripada pagi sampai malam, yang banyaknya pahala atau dosa? Itu kena fikir elok-elok tu. Kena faham elok-elok. Sebab tu kami elakkan daripada benda-benda tu. Sebab kami tahu, kontennya susah nak pilih yang elok nanti. Terutama generasi kita lah. Zuriat kita. Okay?
Nakisuru sihim, orang yang berdosa ni nanti Allah tak ampunkan dosa dia bila menghadap Allah Taala hisab nanti. Ya. Yeah? Kepala mereka jadi apa? Tunduk-tunduk. Orang tunduk-tunduk ni tuan-tuan, dia malu menyesal ke gembira megah? Dia malu menyesal. Bila dia tunduk-tunduk tuan-tuan? Dia tunduk-tunduk inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Di mahsyar. Yeah? Lalu, ini yang membantu kita faham. La tarawunnaha aynal yakin. Kamu pasti melihat neraka itu dengan mata kepala sendiri. Jadi orang yang banyak dosa ini akan membuat satu deklarasi. Bila dah ada di mahsyar depan Allah Ta'ala, Rabbana absarna. Dia ada dua makna tuan-tuan dalam tafsir. Yang pertama, kami telah melihat bangunan surau dan jalan ke surau, tapi kami tak pergi. Waktu kat dunia. Kelalaian dia tadi. Kami telah melihat Al-Quran di dalam almari, di atas meja di rumah kami. Kami tidak capai untuk membacanya. Itu kelalaiannya tadi. Kami tahu majlis-majlis ilmu ada di surau masjid. Kami tak pergi. Kami melihat iklan-iklan bila kami datang solat Jumaat. Dia dah nampak. Tapi dia tak buat. Itu makna pertama dalam tafsir. Makna kedua tuan-tuan, kami telah melihat ialah telah melihat api neraka kat depan dia. Mahsyar, surga kat sana, sebelum itu api neraka. Eh? Jadi orang yang hidup lalai ni akan mengistiharkan sendiri yang matanya. La tarawunnaha aynal yakin. Aynun tu mata. Ya? Yeah? Yang matanya sendiri betul-betul telah melihat api, api neraka. Yakin tu tuan-tuan, yakin tu kata terbitan. Orang yang yakin namanya ialah di ujung ini. Inna mukinun. Dalam surah tu, Aynal yakin. Orang yang yakin tu namanya mukinun. Karang kata dia, mata kami tadi eh, Abasarna tadi, eh, mata kami telah melihat api neraka, maka sekarang kami yakin api neraka itu ada. Di dunia dulu, kami tahu dengan kepala kami, otak kami menghafal, ada syurga, ada neraka, tapi kami alhaqumut takatsur. Ha, boleh ikut tuan-tuan eh? Alhaqumut takatsur. Kami terlibat di dalam itu. Tapi sekarang kami betul-betul yakin. Sekali lagi tuan-tuan, dia memohon ini. Farji'na na'mal salihah. Sekali lagi. Eh, tapi sudah terlewat. Too late. It's never happen. Eh, tak akan berlaku kembali semula. Inilah sayangnya Allah Ta'ala. Diingatkan kita betul-betul melalui Al-Quran. Bukan melalui ceramah-ceramah, membebel-membebel, tajuk-tajuk yang bebas-bebas tu. Eh, melalui Al-Quran. Sebab itu kita mesti bersama Al-Quran. Eh, jangan jauh daripada Al-Quran. Baca, tengok mana dia. Gitu. Eh, sebab Ustaz faham sangat. Bangsa Ustaz ni terlalu jauh daripada memahami Al-Quran. Eh, membaca dekat sikit, bertanding sana, peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Yang tu ada. Tapi untuk memahami ni tak banyak. Entah. Ma'atafis tumbuh macam cendawan di negara kita. Tapi mana dia akademi nak memahami Al-Quran? Tak ada. Sampaikan budak-budak Al-Hafiz jadi imam, dia berhenti kat mana dia suka. Ustaz jadi makmum tu, woi apa berhenti situ, dalam hati ya. Kadang-kadang dia rokok tu, macam kita rasa berak tak lawas. Eh? Sebab ending dia tak sampai lagi. Dia rokok. Eh? Ha, tu. Sebab apa? Sebab yang membaca tak faham. Yang mendengar faham. Eh? Ha, jadi jauh tuan-tuan. Jadi Ustaz nak usaha sikit lah. Ya, terutama Ustaz fokus kat Bandar Baru Bangi tu sebab kita tinggal kat sini. Ini kewajipan Ustaz lah. Eh? Untuk ajak sama-sama faham Al-Quran. Kalau boleh kita punya anak bujang-bujang, anak-anak dara kita pun sama-sama untuk memahami ini. Ya, bukan ayah, bukan mak je. Ya?
Tapi Ustaz, susahlah Ustaz. Tak apa. Nanti tuan-tuan bawa dia pergi ke tempat Ustaz buat tu, dia tak boleh lagi mana-mana. Duduk situ 3 hari, jom kita belajar Quran. Faham Quran. Dengan hafaz sikit-sikit lah. Ya, Ustaz target nanti semua orang dewasa Bandar Baru Bangi, yang geng-geng surah masjid lah. Surah Kahfi hafal. Ustaz targetnya tu. Ya, supaya nanti kita boleh sama-sama ramai-ramai tanpa tengok, baca surah Kahfi tanpa tengok. Masya Allah. Ya. Ustaz usahakan. Ya, siapa ada duit simpan dah sikit ni. Tolong-tolong sikit. Kami bukan banyak duit sangat. Sama-sama apa-apa ke dana. Tapi azam tu tinggi. Ya. Okey, tuan-tuan. Inna mukinun. Satu tempat lagi. Tuan nak tengok. Latarawun naha aynal yakin. Dia akan nampak neraka dengan aynal. Dengan mata. Ya. Tuan-tuan tengok ayat ni. Ini lagi terang-terang tuan-tuan. Yang tu tadi dia tak ada sebut lalai kan. Tapi yang ni terang-terang Allah sebut lalai. Ni tuan-tuan. Tengok ujung sekali ni. Lepas ni saya nak pindah ke pangkat. Laqad kunt. Pegang laqad Sesungguhnya. Saya nak pindah sini. Laqad kunta fi ghaflatim min hadha. Ini betul-betul sebutnya ni tuan. Yang kita bincang malam ni. Ini namanya pulang paku buah keras dalam bahasa Melayu. Bila orang yang lalai ni dah ada depan Allah Ta'ala di mahsyar nanti, Allah akan kata pada dia. Kalau dalam bahasa kampung kita, itulah. Kat dunia dulu kau lalai. Tak ingat nak jumpa aku. Yang wajib kau tak buat. Yang sunat kau tak buat. Yang haram kau langgar. Itu namanya pulang paku buah keras. Siapa? Daripada Allah Ta'ala. Min hadha ni daripada mengingati pertemuan dia tu dengan Allah Ta'ala. Lupa. Sebab tu sapu rasuah banyak-banyak. Asalkan SPRM tak boleh detect, polis tak boleh detect, sapu habis-habis. Bila ada CCTV, warak tak buat. Sebab apa? Sebab iman ni tak ada. Bayang tuan-tuan, kalau kaki tengah kerajaan, kita pasak betul-betul dengan iman-iman macam ni. Suruhan jaya pencegahan rasuah tu akan mengecut jadi unit pencegahan rasuah. Tuan-tuan yakin tak? Tapi kenapa tak dipasak dengan ni? Berapa banyak ceramah integriti, berapa banyak ceramah SPRM, tapi rasuah makin dahsyat daripada biru pencegahan rasuah, up jadi suruhan jaya. Bila suruhan jaya tuan-tuan, maksudnya isu cukup besar. Sebab kawan-kawan kita tak didedah dengan ayat-ayat ni. Yang didedahkan ni yang dah pencen-pencen. Yang dah tak ada peluang lah. Tak tuan-tuan. Sekarang ni KSU sedang berusaha. Kita nak mantapkan betul-betul ini. Itu yang Ustaz tak boleh duduk diam. Kadang dengan isteri tukar sofa rumah sebab dah lembut. Kita orang miskin beli yang murah, jadi 3 tahun dia lembut lah. Tuan-tuan beli mahal, dia tahan 15 tahun kan. Jadi, dia perli. Tak payahlah tukar. Kata Baba baru duduk 3 kali kat situ. Tuan-tuan faham tak tu perli dia tu? Menunjukkan kita tak ada rumah lah tu. Mengayau duduk bimbing orang dengan Quran ni. Baik tuan-tuan. La tarawun naha aynal yakin. Kamu pasti melihat dengan mata kepala. Tengok tuan-tuan. Dia lalai kat dunia. Fakashafna angkarita'aka. Mata dan mata hatinya kat dunia tak nampak neraka. Tapi tuan-tuan, akhir sekali. Bila dah ada depan Allah Ta'ala di mahsyar, dia dah nampak neraka. Apa jadi matanya? Fabasarukal yawma hadida. Maka mata pandangannya pada hari di mahsyar itu menjadi tajam terbeliak sebab di depannya menunggu api neraka. Walhal pahalanya tak ada, dosanya banyak. Kerana bacaan Qurannya hanya 2 muka surat seminggu, dramanya berpuluh-puluh jam seminggu. Kerana kedai makan dan stadiumnya dikunjungi berpuluh-puluh jam totalkan sebulan,
Majlis ilmu dia duduk entah berapa minit je. Pantai yang jauh, air terjun yang jauh, dia boleh pergi untuk santai-santai dengan anak bini, tapi majlis-majlis ilmu dekat rumah tak boleh hadir. Dia hidup lalai. Fa basaruka ainun, ainun pandangan mata. Ayat-ayat ini membantu kita memahami ayat dalam surah apa tadi? Dalam surah Al-Takatsur. Jom kita habiskan tuan-tuan. Al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. Dan akhir sekali tuan-tuan, sampailah poin sebenar yang Allah nak beritahu. Kamu lungguk-lungguk-lungguk-lungguk-lungguk-lungguk-kan harta, kamu bermewah-mewah hidup, jangan ingat itu percuma. Kerana Allah kata, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Rumah yang dihuni, dihias cantik-cantik, diletak aircon sejuk-sejuk, sehingga tak keluar datang solat berjemaah, itu akan ditanya. Kedai makan jauh-jauh boleh drive kereta, pantai jauh-jauh boleh drive kereta, Langkawi Terengganu boleh pergi bercuti bawa kereta jauh kereta. Tetapi masjid dekat tak bawa anak isteri datang untuk mendengar majlis-majlis ilmu, ingat nanti ditanya. Tumalatus alun, akan ditanya nanti. Yauma idzin, di hari kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan ditanya. Tanya apa? Anin na'im. Tentang apa? Nikmat. Ada satu kisah tuan-tuan. Dalam tafsir ni, ada satu kisah. Umar ibn Al-Khattab, Abu Bakar radhiyallahu as-siddiq radhiyallahu anhumah, duduk dalam masjid di waktu duha, waktu siang, waktu bekerja. Rasulullah SAW keluar pada rumah baginda, masuk ke ruang masjid. Jangan faham macam rumah kita ke surau ya. Dari kan dekat ya. Keluar tengok dua ni ada kat dalam masjid. Dua orang ni. Lalu Rasulullah SAW tanya, "Wei, apa pula engkau dua orang ada kat masjid ni? Pergilah kebun." Macam itulah. Sebab ni waktu kerja ni. Apa sebab? Rasul tanya ya. Jadi kedua-duanya jawab, "Sebab kami berdua ada di sini adalah sebab yang sama tuan jenguk ke dalam masjid." Puncanya sama. Ini member Kamceng tiga ni tuan-tuan. Tahu ni rahsia masing-masing. Rasulullah SAW memahami apa jawapan itu. Kita tak faham tuan-tuan. Kecuali disyarah oleh ahli-ahli tafsir. Puncanya ialah Umar ibn Al-Khattab dan Abu Bakar Siddiq sedang kebuluran. Tak larat nak pergi kerja. Rasulullah SAW juga jenguk ke masjid kerana kebuluran. Tiga-tiga ni sedang kebuluran. Kelaparan. Siapa ni tuan-tuan? Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pertahanan. Kelaparan. Tak ada harta di rumah masing-masing. Tak ada makanan. Boleh cari zaman sekarang? Boleh cari macam tu? Sebelah hak makan ada. Jadi Rasulullah SAW tanya dua orang ni, ada tenaga lagi tak nak ikut aku pergi ke rumah seseorang ni? Macam tu ya. Kita nak pergi rumah kawan sana tu. Ada tenaga lagi tak? Sebab dah lapar sini. Dua jawab kita, ada. Takkan nak pergi sana boleh. Jadi tiga-tiga pergi ke rumah seorang sahabat. Sampai rumah sahabat ni, bagi Rasulullah SAW bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tiga kali. Tak ada jawapan. Jadi pusing. Pusing. Tujuan pergi rumah orang ni apa tuan-tuan? Kejap lagi tahu. Jangan ke mana-mana. Bila Rasulullah SAW pusing nak balik, isteri sahabat ni keluar buka pintu. Nanti.
Aku ada, aku ada, kata isteri ni. Rasulullah SAW tanya, tadi aku bagi salam, kenapa tak jawab? Lalu isteri kata, aku harap engkau bagilah salam banyak lagi, sebab salam tu kan doa. Yang memberi salam tu siapa? Gitu. Ni ada sikit macam lawak lah, tapi itu betul. Jadi Rasulullah SAW tanya, mana suamimu? Suami abang pergi ambil buah taman dengan ambil air. Dulu kan tak ada paip dalam rumah kan, jadi dibentangkan tikar, tiga orang ni duduk di luar rumah di bawah pokok taman yang dekat rumah, Sekejap tu suami dia balik buat buah taman dengan air sejuk. Bila melihat tiga ni ada di rumah, sahabat ni dah faham mengapa. Jadi cepat-cepat diberikan buah taman mentah tadi. Macam-macam nama tu, rutop lah, tamar lah kan, dia jenis tu lain-lain nama dengan dengan air kosong. Jadi tiga ni pun makan. Bila selesai dua ini makan, Rasulullah SAW jawab, hadza ni'mah latus alunna anha. Hei Umar, hei Abu Bakar, ini buah taman dengan air sejuk ini nikmat. Kamu akan ditanya tenaga yang kamu dapat daripada makan tadi. Kita dah makan apa tuan-tuan? Apa yang kita dah makan? Nasi Arab, biryani, tiga rasa, KFC, McDonald's. Berapa juzuk Quran dihafal? Berapa lama duduk baca Quran? Makan siang malam pergi petang, nak melangkah datang surau pun tak mampu. Itu tuan-tuan. Dengan tamar mentah tadi, bukan proses jadi kek, bukan proses itu. Dengan air kosong tadi daripada wadi tu, daripada telaga tu. Rasulullah SAW bagi amaran. Ingat, tadi engkau kebuluran, tak ada tenaga. Kau dah makan, ada tenaga. Ini nikmat, Allah akan tanya. Agak-agak lepas tak kita kalau tanya nikmat makan tu? Nanti imam baca ni, ingat elok. Tummalatus alunna yauma idzin anin na'im. Wuih, banyak nikmat tu. Ustaz ada nikmat kereta, ada nikmat rumah. Jadi gunakan elok lah. Rumah elok luas, ada ruang. Ajak duduk baca Quran. Kat sana baca Quran, kat sini baca Quran. Allah tanya, boleh jawab. Kenapa buat rumah besar-besar? Supaya tak belaga suara bila pakat serentak baca Quran. Boleh jawab? Kalau sana tingkat atas ada TV, tingkat bawah ada TV, sudut sana ada TV, dalam bilik ada TV. Allah tanya, mengapa rumah luas-luas? Nak jawab apa? Ni apa pula senyap sunyi ni? Nak jawab apa tu? Sebab kat sana bola, Manchester, kat sana Selangor, kat sana drama. Lepas tak jawapan macam tu? Dengan nikmatnya macam tu, lepas tak jawapan? Tak lepas. Sebab itu Rasulullah SAW dalam syarah ini, dalam tafsir ayat ini, tentang latus alunna anin na'im ni, kamu pasti ditanya tentang nikmat, muncullah hadis, la tazalu qadama ibni adama yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. La tazalu, tidak bergeraklah qadama ibni adama, dua tapak kaki anak Adam depan Allah Ta'ala nanti di mahsyar, sehingga hatta sehingga yus'ala, ditanya an arba'in, tentang empat. Tuan-tuan dah biasa dengar. Yang pertama apa? An umrihi, umurnya. Sejak umur 14 tahun akil baligh sampai umur 72 tahun mati. Apa yang dibuat dengan umur itu? Malam-malam berapa jam Al-Quran? Berapa jam drama? Berapa jam sukan? Berapa jam gusti? Gusti menonton gusti itulah. Kalau tuan-tuan gusti dengan isteri, okey, boleh pahala. WhatsApp, sudah. Tak pula dah. Allah, dah tua-tua ni tak payahlah tuan-tuan. Tak payah grup-grup lah. Tapi grup untuk sampaikan Quran ni tak apa. Tuan-tuan rakam, ni ada rakam, nanti minta dengan merakam-merakam ni, pergi hantar. Itu tak apa, itu saya sokong. Merapu tak ada. Kau dah makan belum? Dah. Aku belum dalam grup. Itu tak payah. Ustaz ramai yang ajak join grup.
Ustaz, masuklah grup kami, boleh kami tanya-tanya soalan? Ustaz kata, memanglah betul. Tapi Ustaz Ustazah yang dekat dengan rumah tuan-tuan, dengan perempuan ni ramai. Tanyalah dia, Ustaz banyak kerja nak buat. Ya, daripada melayan benda-benda macam tu. Ya, kadang-kadang dia masukkan juga, Ustaz exit, keluar balik. Lepas tu dihantar secara peribadi. Kenapa keluar balik? Ustaz kata, I have no time for that matter. Because the most important, I should do the most important for me. Yeah? Dan ya, baik. Jadi umur, Allahu Akbar. Jadi, daripada akhir baligh sampai ke mati, kat mana mula sedar tu? Mula tak lalai tadi. Ni akhir baligh, sebelum akhir baligh Allah tak tanya. Yeah? Dosa pahala kita mula akhir baligh tu. Okay? Sampai mati, kat mana tuan-tuan dia sedar tu? Kat pangkal ke kat ujung? Nanti tuan-tuan buatlah rajah sendiri ya, kat rumah. Itu pun masuk saf satu, cucuk pinggang orang lagi. Dahlah sedar dia tu tuan-tuan di sini tuan-tuan. Kat sini. Akil balihnya sini ni. Dia tak lalai dah tu, kenal surau, kenal masjid di sini. Itu pun waktu sujud, bawah jari dia tu tak lipat pun kat kapet. Masuk saf satu, imam dah Allahu Akbar, dia cucuk pinggang orang lagi. Kawan sebelah ni terperanjat, salam dengan dia. Siap tepuk-tepuk bau lagi. Imam dah mula baca Fatihah. Mata Ustaz menyaksikan perangai kawan-kawan kita. Jadi Ustaz anggap itu ayah Ustaz lah. Sebab umur dah dekat 80-70 lebih kan. Anggap ayah sedih ya tengok. Kalau dia sedar 30 juzuk Quran waktu umur sini, 16 tahun, 17 tahun, dia bergurau dalam saf kat sini, ada juga ampunnya lagi. Sebab sejak umur 16 tahun, tiap malam pagi petang, otak, bibir, lidah dia mengeluarkan Al-Quran. Tu nak cerita lalai. Umur. Dah, berhenti situ. Dah boleh faham. Yang kedua tuan-tuan akan ditanya, waktu muda. Ni tak payah ceritalah. Apa guna pada waktu muda? Allah tak tanya waktu tua apa kamu buat tuan-tuan. Sebab dia tahu waktu tua datang surau, datang masjid. Allah tanya waktu muda. An syababihi fima ablah. Tak bergerak kaki anak Adam ni tadi dua ni sehingga ditanya, waktu mudamu buat apa? Boleh jawab tak boleh jawab? Ini jangan kecil hati Ustaz menanya ni. Allah yang menanya ni. Ustaz terjemah je hadis tu. Habis tuan-tuan. Terbengkalai habis. Sebab tu jangan ikut imam kita baca sambung-sambung Fatihah. Tuan-tuan pun sambung-sambung. Jangan. Imam tu hafal Quran. Dosa tak ada. Imam solat laju-laju. Kita pun laju-laju. Jangan tuan-tuan. Mana imam yang laju tukar je. Ambil imam yang elok. Takut nanti dia cukup untuk selamat. Sebab dia jawab, aku daripada 13 tahun akhir baligh sampai ke mati menghafal Al-Quran. Dia selamat. Kita? Suruh jadi imam baca Al-Hakumu Takathur pun kadang-kadang tak habis. Duk summa latarawun. Orang belakang tegur pun tak boleh sembang. Tak boleh nak sambung lagi kadang-kadang. Itu nombor dua tuan-tuan. Nombor tiga apa dia? Ilmun. Tentang ilmin fima amilabihi. Yang ni kami kena. Allah tanya tentang ilmu. Mau buat apa? Sarjana muda. Masters. PhD. Profesor lagi. Apa amalan mau buat? Sedangkan warga Bandar Baru Bangi jahil Quran, kamu tak ajar pun. Kamu profesor dalam bidang Quran, macam itulah. Allah tanya, sebab tu ustaz walaupun ustaz syariah, tak ajar je Quran ni. Sebab Quran ni yang pertama kan. Ada orang persoalkan. Itu Ustaz Aslam bukan bidang dia tafsir tu. Mana-mana yang ajar tafsir. Dah yang ada tafsir tak nak mengajar tafsir. Terpaksa ustaz ajar. Ada sebelum ni buat macam ni, nak bagi faham. Dah ada yang buat tak ke surau ni?
Kalau dah ada, Ustaz berhenti je, Ustaz tak datang dah ni. Kalau cepat copek, kau jawab belum. Ustaz tak nak bacakan tafsir, riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini, riwayat sampai 17 riwayat tu. Satu ayat 6 bulan baru habis. Ustaz tak nak macam tu. Takut tuan-tuan mati esok lusa tak sempat nak faham satu ayat. Ini buat macam ni. Yang tu biar kami tahu. Tuan-tuan was-was sebenarnya ini apa Ustaz tanya. Nanti kami jawab. Yang panjang-panjang. Baik, ilmu. Sebab tu orang tak nak stay kuliah maghrib. Sebab nanti kalau dengar kuliah banyak ilmu, nanti Allah tanya apa buat. Sebab tu lepas maghrib ramai balik rumah. Bukannya sebab tak nak tuntut ilmu. Takut ada ilmu. Allah tanya. Di samping nak dapat datang balik satu langkah pahala ampun dosa tu lah. Kalau tuan-tuan stay sini tak dapat. Atau yang ramai balik, isyak datang balik supaya dapat dosa melangkah. Kenapa senyum-senyum? Yang keempat tuan-tuan. Anmal tentang harta akan ditanya. Tu nikmat tu. Naim. Nikmat tu. Kenikmatan tu. Nikmat tu. Harta dapat daripada mana? Belanja ke mana? Ustaz memikirkan ayat ni lah tuan-tuan. Tak sanggup nak letak piring kat tepi rumah tu. Yang bulat tu. Takut Allah tanya nanti. Setiap bulan RM124, RM118, RM96, kamu guna untuk apa? Yang benda kamu bayar tu banyak mendekatkan keluarga kamu kepada aku atau menjauhkan keluarga kamu daripada aku? Apa jawapan dia tuan-tuan? Ingat ni, nanti kita akan baca dalam solat. Maghrib, jangan baca ayat panjang-panjang sampai jadi imam. Maghrib ni daripada wadduha sampai annas. Itu aturannya, sunat. Jangan duk baca pula sabbihis macam-macam ni. Itu nanti dah mukhalafah sunat dah. Baca yang ni. Dah kita dah faham ni kan? Baca elok-elok, jelas-jelas suara siapa jadi imam. Jangan laju-laju, elok-elok. Supaya kita faham, ingat balik. Macam tu lah tuan-tuan. Tu yang risau tu, kaca-kaca televisyen yang letak kat dinding, yang letak setongkol besar kan ya. Bila Allah tanya nanti takut tak lepas. Kami menyedari itu tak sanggup. Tak sanggup. Kalau tuan-tuan sanggup menjawab, ada jawapannya, silakan. Teruskanlah. Tapi kalau tak mampu menjawab nanti, latus alunna tu berhenti. Itu my advice. Itu nasihat Ustaz. Dulu ada, 16 tahun dulu ada kat rumah tu TV kecil Sony. Berapa inci tu, beli kat warta tu, apa, RM678 harga. Tak ingat lagi harga. Sebab itu Allah akan tanya nanti. Tak mahal. Tapi bila Ustaz tengok, makin lama makin hebat tayangan-tayangannya, jadi tanya anak-anak. Kalau lah kau orang tengok ni nanti, Baba ditanya depan Allah Ta'ala, lepas tak? Ustaz tak paksa dia. Dia tak paksa untuk tutup. Kau tengok lawak-lawak, Quran tak baca, tak hafal lagi. Juzuk 30 tak hafal, juzuk 29 tak hafal ni. Allah tanya Baba nanti agak-agak boleh jawab tak? Dan akhir sekali, anak-anak tu kata, cantik, shut down. Kita tak boleh nak paksa-paksa sangat. Kita kena matangkan dia. Dia ajak dia berfikir. Macam tu lah. Tapi ada anak orang, bila ayah dia stopkan esro, dia entol tak nampak cahaya itu. Jangan main lah. Kalau tak tengok Quran, kita jadi aman, jadi tenteram. Tapi kalau renung-renung elok-elok Quran ni, kita jadi risau lah. Bila risau, tanda ada iman. Bila tengok ayat-ayat ni pun selamba je, baik. Kena ingat lah tu, kena usaha untuk gilap iman kita lah. Baik tuan-tuan, lepas tak tanya empat ni, umur, waktu muda, ilmu, harta. Dapat mana, belanja mana. Dapat mana, kita jawab, itu gaji bulanan aku. Belanja mana, tenganga. Bagi makan bini, no problem. Tuan-tuan ni, para suami dengan lelok.
Mana pergi harta kamu? Aku belikan baju isteri aku. Selesai. Dapat jawab. Belikan pampers isteri aku waktu dia datang haid dulu. Selesai. Belikan sabun-sabunnya. Bil-bil hospitalnya aku bayar. Selesai. Sebab tu tuan-tuan, isteri ni dia tak boleh belanja harta dia. Walaupun dia kerja ada harta, harta dia disimpan. Keep deposit. Yang belanja dia kita, suami. Hei, orang perempuan belakang, setuju tak? Lantiklah Ustaz Perdana Menteri. Ustaz akan hukum suami yang tak belikan baju untuk isteri ini. Hah? Kerja-kerjalah sebab negara perlukan tenaga isteri kita tu. Accountant lah, engineer lah. Kerja sebab negara perlukan tenaga dia. Dia dapat duit, simpan. Satu sim pun jangan belanja. Konsep Ustaz buat macam tu sebab Ustaz suami. Bila kita belanja macam tu, apa hukumnya? Sunat ke wajib? Dah hafal dah. Selagi kita hidup, don't spend your money walaupun satu set. Don't spend. Keep. Kalau dah mati, lain cerita lah. Dapat jawab tuan-tuan? Dapat jawab. Anak-anak kita pergi Al-Amin kan ya, kita hantarkan yura mahal-mahal. Kadang-kadang kawan-kawan tanya, Ustaz kerja seorang ya, cukup ke duit? Apa nama, bayar yuran Al-Amin tu? Kawan-kawan tanya tu. Ustaz kata cukup. Sebab aku telefon aku Samsung 3 je, engkau Samsung 6. Rumah aku tak bayar bulan-bulan 100 lebih yuran siaran Astro tu. Engkau bayar. Rumah aku tak ada TV. Jadi ada 2,000 lebih untuk bayar tu. Oh, engkau tak cukup sebab macam-macam kau beli. Yang aku ditanya, kau boleh jawab. Yang kau ditanya, ni kawan-kawan sebaya lah ni. Kadang-kadang kawan-kawan kita apa? Ustaz heavy sikit lah, berat sikit sebab kerja seorang. Isteri tak kerja. Kita orang ringan sikit sebab isteri kerja. Ustaz jawab balik, memang aku berat, berat pahala. Sebab makan minum isteri aku tengah hari, aku yang tanggung. Pakai baju dia, aku yang tanggung semua dia. Perubatan dia, aku yang tanggung semua dia. Aku berat ganjaran. Bila ditanya Allah Ta'ala, engkau memang ringan. Sebab apa? Bini beli baju sendiri. Sakit pening dia yang bayar sendiri kat klinik. Tengah hari kat tempat kerja, dia makan sendiri. Apa pasal tengok macam tu pula? Lain macamnya ni. Ada berlaku ke? Itu yang dulu-dulu taubat. Yang akan datang macam tu lah. Baru layak nak 2-3, betul tak kak? Betul? Tengok. Dianggup. Sebab semua kita tanggung. Rumah kita tanggung, kereta kita tanggung, pemandu kita tanggung. Jadi isteri ni semanja-manja manusia. Baru layak kak kan? Ini rumah share bayar. Bil telefon pun share bayar. Kau bayar air, aku bayar elektrik. Lepas tu nak cari 2-3 tu yang akak mengamuk, betul tak? Tengok betul. Dah boleh faham ya? Tumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Ini jangan lalai. Jangan lalai. Berhati balik. Alhaqumuttakasur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im.
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, malam ini kami telah memahami surah At-Takatsur. Maka kami berlindung padamu ya Allah daripada termasuk dalam golongan orang yang lalai ketika hidup di dunia ini. Oleh itu ya Allah, ringankanlah tubuh badan kami untuk melakukan yang wajib dan sunat. Kukuhkanlah takwa dalam diri kami untuk menjauhkan yang haram dan yang makruh. Allahumma ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir mengingatimu sepanjang hayat kami. Bantu kami untuk mensyukuri segala nikmat yang engkau kurniakan kepada kami. Bantu kami untuk mengabdikan diri kepada engkau melalui amal ibadah dalam bentuk yang paling sempurna ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memohon juga kurniakanlah hidayah dan petunjuk serta taufikmu kepada zuriat keturunan kami untuk sama-sama melaksanakan yang wajib dan sunat dan sama-sama meninggalkan yang haram dan makruh. Sekiranya pernah kami tertinggal yang wajib, ampunkan dosa kami. Sekiranya pernah kami melanggar yang haram, ampunkan dosa kami. Sekiranya ada perbuatan perkataan kami yang kami tidak perasan ia dosa sedangkan engkau mengiranya sebagai dosa, ampunkan dosa kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.